mengenai saringan wajib pekerja asing. Bermula 1 Disember 2020, kerajaan telah mengarahkan semua pekerja asing yang bekerja di semua sektor termasuk pembinaan, perkilangan, komersial untuk menjalani ujian saringan COVID-19 dan kos ujian saringan perlu ditanggung oleh majikan syarikat berkenaan. Jadi kita ingat dulu saya pernah umumkan yang melibatkan 6 negeri dan wilayah, iaitu Kuala Lumpur dan Labuan, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Sabah. Sehingga kini, Kementerian Sumber Manusia mengesahkan seramai 49,248 pekerja asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 1,990 majikan. Walau bagaimanapun, KSM memaklumkan, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan, masih terdapat ramai majikan yang enggan memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan ini. Sehubungan dengan itu, sidang khas malam bersetuju untuk menguatkuasakan arahan ini bermula 1 Januari 2021 di bawah Akta 342, di mana majikan yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan undang-undang dan penalti. Ya. Jadi kita tidak, oleh kerana mereka ada yang bersetuju, ada yang patuh, ada yang tidak bersetuju, jadi kita terpaksa mengambil tindakan yang keras menggunakan akta untuk memastikan pekerja mereka disaring. Kalau gagal, kita akan kenakan tindakan sama ada kompaun atau dibawa ke mahkamah. Jadi terserah kepada Kementerian Sumber Kesihatan di bawah Akta 342 ini. Kerajaan juga ketika ini sedang mempergiatkan pemeriksaan terhadap kediaman pekerja warga asing di bawah Akta 446. Kerana kita tahu banyak perumahan warga asing yang kedudukannya amat tidak sesuai untuk diduduki kerana berhimpit, tidak dari segi keperluan asas di rumah tersebut adalah agak memang tidak sesuai lah. Kalau kita tengok gambar-gambar di dalam video ada yang dikeluarkan di bawah dalam media sosial. Jadi kerajaan bertindak tegas terhadap kegagalan majikan-majikan ini menyediakan kediaman ataupun tempat tinggal yang kondusif kepada pekerja mereka. Oleh itu, sehingga kini sebanyak 12 syarikat dan 27 pertuduhan telah dikenakan ke atas majikan yang engkar ini. Dan saya ingin maklumkan bahawa tindakan tegas ini akan diteruskan bukan saja mengenai kes yang gagal untuk menghantar pekerja mereka untuk disaring, tetapi juga yang gagal menyediakan perumahan yang kondusif. Sidang khas malam turut bersetuju dengan cadangan NADMA untuk mewajibkan majikan menanggung kos kuarantin dan rawatan bagi pekerja asing yang positif COVID-19 yang dipindahkan ke hospital dan pusat rawatan dan juga rawatan COVID-19 di PKRC. Jadi semuanya perlu ditanggung oleh majikan. Seperti kita tahu, setiap majikan pun apabila pekerja-pekerja mereka sakit, biasanya ada entitlement daripada pekerja mereka untuk pergi ke klinik mana-mana untuk dan dibayar oleh majikan. Jadi kalau sakit biasa mereka boleh bayar, maka mereka juga perlu membayar kes-kes yang melibatkan COVID-19 ini. Jadi saya harap majikan mengambil tindakan ini, patuh pada tindakan ini, arahan kerajaan ini, kerana kegagalan mereka untuk menyegerakan menghantar ataupun membuat saringan pekerja mereka mungkin akan menyebabkan mereka rugi yang lebih besar. Kerana seperti kita tahu, beberapa syarikat telah pun ditutup, beberapa kilang telah pun ditutup oleh kerajaan apabila terdapat kes positif di kalangan pekerja mereka. Jadi saya harap mereka, saya menyeru kepada mereka secara sekiranya eloklah menghantar pekerja mereka sebelum diambil tindakan oleh
pihak kerajaan. Ya, saya dimaklumkan oleh KSM, Kementerian Sumber Manusia, mereka telah menyediakan jadual untuk menghantar pekerja. Dan di setengah tempat, mengikut jadual tersebut, klinik yang dilantik sebagai panel datang ke kilang mereka ataupun di tapak binaan untuk membuat saringan. Jadi mereka tak perlu pun beratur di hospital. Semuanya dipermudahkan. Jadi saya harap semua bekerjasama.